Sikar Interior. Nah, hari ini kita ada pengerjaan all new Honda CR-V yang 2000cc, guys. Tapi kalau untuk ini sudah semuanya dibongkarin, dari mulai jok, door trim, setir udah dicopotin semua. CR-V ini tahun 2019 baru saja keluar dari workshop showroomnya dari Honda, langsung dibawa ke Artifasi Car Interior, guys. Dan di sini tuh banyak banget. Hari ini pastinya akan selesai semua dan nanti kita akan ganti mobil lagi besoknya, guys. Dan ini kita akan, nanti kita pasti akan shoot karena CR-V ini kurang begitu banyak di YouTube Artifasi Car Interior, guys. Nah, ada Juke, ada Alphard, ada Fortune, semuanya lagi diproduksi oleh tim Artifasi Car Interior. Lihat video selanjutnya kalau sudah terpasang, guys. Thank you. Dan di sini Honda CR-V yang barusan tadi siang hari datang ke workshop Artifasi Car Interior sudah selesai, guys. Di sini menggunakan materialnya Napa Lider dan bagian tengahnya kita buatin perforasi. Alright, keren banget. Dan di sini kita sudah balut dengan kulit, nuansa kulit Napa ya. Di all new CR-V yang tahun 2019 itu yang 2000cc itu belum kulit, guys. Jadi blue true. Kenapa kita buat desainnya sangat minimalis tapi kesan sport elegannya itu dapat banget, guys. Ya, di bagian door trim kita juga sudah lapis, bagian console box kita juga sudah lapis, dan semuanya menggunakan karpet dasa dan karpet comfort tapi mereknya Deluxe. Alright, oi, ini kita bikin nuansa betul-betul elegan banget, guys. Ini juga baru jarang banget kita CR-V mengerjakan, nanti kita akan post di YouTube, guys. Nah, di sini ada double stage, di mana double stage yang kita kolaborasikan dengan single stage seperti ini, ya. Itu sangat bagus banget. Oke. Kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil, datanglah ke Artifasi Car Interior yang ada di Jalan Raya Pekayan nomor 26, guys. Ini all new CR-V yang 2000cc sudah selesai semua. Selalu untuk kalian, tombol subscribe. Thank you. Mantul, ini salah satu owner CR-V yang 2000cc. Gimana pendapatnya, guys? Top. Top, Marco Tom. Thank you.